Petugas Satpol PP Kota Bekasi mengajak para pedagang dan pembeli untuk melakukan tes swab dengan menggunakan PCR. Para pedagang dan pembeli di pasar tersebut mengaku khawatir dengan peredaran COVID-19, apalagi sering bertemu dengan berbagai orang di Pasar Induk Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang langsung mengawasi berjalannya proses tes swab dengan PCR mengatakan uji tes swab dilakukan di Pasar Induk Bekasi dengan menggunakan sebanyak 50 alat tes dan dilakukan secara acak untuk para pembeli dan pedagang. Kaget aja ya? Tancepin ke dalam, kirain saya emang gak kenapa-kenapa, gak taunya harus bikin satu. Ibu tahu gak ini untuk tes apa, Bu? Corona ya, misalkan kena COVID, telepon. Ya deg-degan takutnya ya pengennya mah ya sehat gitu. Penjual dan pedagang di sini? Mau belanja. Oh, mau belanja? Pecelele. Jaga-jaga aja, tes corona. Tes buat corona. Ibu tadi sempat khawatir juga kayaknya ya? Iya sih, Terus? Pasti ada lah, jangan aja, nggak ada apa-apa. Jadi kita bisa tahu gitu. Oh gitu. Jangan ini apa namanya, jadi supaya kita tahu aja gitu, kesehatannya. Ibu pedagang atau? Iya, jualan. Jualan apa, Bu? Yang pakai. Ya, pertama saya kunjungi di Pasar Baru. Ya. Kita memang sediakan 50, diacak. Makanya tadi waktu di atas seperti kios atau lapak, saya turunin di bawah karena harus datang ngambil orang per orang di sampling ya, sehingga nanti kelihatan acaknya itu bagaimana gitu. Nah ini sekarang udah turun, alhamdulillah. Selain di Pasar Baru di mana lagi, Pak? Di 12 pasar, jadi setiap kecamatan, setiap pasar kita acak semua. Rahmat Effendi menambahkan selain Pasar Induk Bekasi, tes swab dengan alat PCR ini juga dilakukan secara serentak di 12 pasar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.